Di Kabupaten Banyumas, Partai Perindo menggelar takbir keliling untuk menyambut Idul Adha 1444 Hijriah. Sementara di Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah, Partai Perindo menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekitar 1.500 masyarakat di Desa Leduk, Kecamatan Cembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyambut sukacita Idul Adha 1444 Hijriah dengan melakukan takbir keliling menggunakan obor dan beduk, mengelilingi desa setempat. Takbir keliling ini juga dihadiri Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Mayjen TNI Purnawirawan Wuryanto, dan sejumlah bacaleg Partai Perindo. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga memberikan bantuan untuk masyarakat. Jadi mudah-mudahan di Hari Raya Kurban tahun ini bisa menghilangkan keakuan dari kita semuanya. Kemudian bisa menambah rasa jiwa kemanusiaan dan sosialisasi sosial, jiwa sosial kepada seluruh masyarakat.